penuh romantisme, kebahagiaan kini tengah dirasakan Bunga Citra Lestari dan Tiko Arya Wardana. Halogea hari patah hati tampaknya terjadi hari ini, pasalnya janda cantik Bunga Citra Lestari sah jadi istri orang. Buat kalian jomblo mania, aku harap tetap tabah karena kekasih bayanganmu kini sudah menikah. Tepat hari ini, Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, BCL dan Tiko sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Keduanya baru saja selesai melakukan prosesi akad nikah. Seperti apa potret pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Arya Wardana? Berikut ini adalah momen sakral acara pernikahan BCL. Bunga Citra Lestari turun dari atas tangga menuju altar pernikahan tempat ia dan Tiko akan menggelar ijab kabul. BCL pun terlihat begitu anggun dan cantik. Mengenakan busana pengantin Jawa, BCL terlihat begitu memesona kala menuruni tangga. Di sekitar tangga, terlihat beberapa teman dekat dan sahabat BCL yang hadir. Di sebelah kanan mempelai, di situ tampak Luna Maya dan juga Maya Estianti beserta sang suami Irwan Musri. Mereka bertiga menjadi saksi kisah cinta BCL dan Tiko. Pernikahan BCL sendiri digelar tertutup atau intimate wedding yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat. Dan momen sakral ini pun digelar di resort mewah di Bali. Sang ayah, Muchlis Rusli sendirilah yang menikahkan Bunga Citra Lestari. Terlihat ia duduk berhadapan dengan Tiko ketika momen ijab kabul. Setelah mengucap ijab kabul dan disahkan oleh para saksi, perempuan yang akrab disapa Ungu ini akhirnya resmi menjadi istri Tiko Arya Wardana. Tampak jelas di situ rasa lega, bahagia, senang, dan haru yang menyelimuti Bunga Citra Lestari dan Tiko setelah ijab kabul selesai. Wah, selamat ya, guys. Sebagai pengagum berat, mari kita doakan saja BCL dan Tiko makin bahagia dan segera dapat momongan. Amin.